bekerja sama dengan PT Maxi. Ini yang kemudian memfasilitasi sehingga saprodinya disediakan oleh PT, dipinjamkan kepada petani, sampai mereka nanti mengambil produk dari petani ini dengan harga yang baik karena diproyeksikan untuk menjadi beras premium yang khususnya padi. Sinergi kolaborasi antara petani, kemudian swasta, kemudian juga pemerintah, ini menjadi satu platform baru di Trenggalek yang harapannya nanti bisa meningkatkan produktivitas yang ujungnya pada peningkatan penghasilan. Seluruh petani di Trenggalek kalau bisa bergabung dengan PT Maxi, karena sangat menguntungkan, apalagi kita dituntut untuk meningkatkan produksi di saat yang lain luas lahan kita semakin berkurang. Jadi dengan kehadiran teknologi ini akan menunjang untuk meningkatkan produksi kita. Harapan kami, kan nanti kita bisa mengejar IP 400, artinya untuk mekanisasi mutlak dilakukan, karena mekanisasi mempercepat olah tanah dan lain sebagainya. Harapan kami ke depan, ini bukan hanya kelompok tani saya saja yang ikut dalam kegiatan ini, tapi bisa menyeluruh, akhirnya petani sangat dimudahkan dengan adanya kegiatan mekanisasi pertanian ini.